Dari hari ketiga bola basket Liga Mahasiswa, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial STKS memetik kemenangan atas Universitas Pajajaran 64-52. Sementara di sektor putri, Universitas Maranatha menumbangkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan 59-47. Laga bola basket Liga Mahasiswa wilayah Bandung telah sampai di hari ketiga. Salah satu pertandingan mempertemukan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial STKS dengan Universitas Pajajaran. STKS yang dilatih Hendra Gunawan menguasai jalannya pertandingan sejak kuarter pertama. Ahmad Rauf Afandi menjadi bintang bagi timnya dengan menjadi inspirasi lahirnya banyak angka. Unpad baru mulai bisa mengejar di kuarter kedua. Pelatih Muhammad Hashim menginstruksikan timnya untuk lebih agresif hingga menipiskan selisih menjadi 2 angka. Namun di 2 kuarter terakhir, STKS tidak membiarkan Unpad berkembang lebih jauh. Tim yang dikapteni Haryanto itu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 6 bola 64-52. Sementara di sektor putri, Universitas Maranatha mampu menggulingkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan dengan skor 59-47. 3 pemain U19 Kota Bandung menjadi bintang kemenangan Maranatha atas TIEK Satuan. Kontributor, Berita 1, Bandung, Jawa Barat.